Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue bakal lanjutin project si Aerox cuy. Nah, jadi project Aerox kali ini kalian bisa lihat ya, baut-baut di motor ini tuh kalian bisa lihat ya, baut-bautnya biasa. Nih, jadi gue bakal ganti baut titanium cuy di Aerox. Nah, jadi yang bakal gue ganti tuh baut ini sama ini. Jadi pokoknya di air di daerah depan ya, terus di visor juga. Ini ada 4. sama ini. Nah, kita langsung lihat barangnya aja cuy. Nah, ini barangnya ya. Nah, gue pegang barangnya. Jadi ini 2 buat plat cuy. Kan plat 2 tuh. Nah, gue juga sekalian mau masang ini nih magnet, plat magnet. Nah, terus kalau ini buat visor nih, kalian bisa lihat dia dratnya beda ya. Nah, tuh dia dratnya beda buat visor sama buat body. Nah, terus ini sisanya ya. Sisanya tuh buat yang tadi gue bilang kayak di sini body kasarnya cuy, body kasarnya. Nah, sama emblem blue core yang titanium. Nah, jadi ini gue beli titanium tuh made in Vietnam ya. Dia GR5 grade-nya. Nah, ini kalian lihat, kita mungkin langsung pasang aja kali ya. Kita langsung pasang ke Aerox 2 cuy. Kali ini gue modifnya perintilan dulu, besok boleh lantar yang langsung mahal lah. Oke guys, langsung aja kita bongkar cuy, let's go. Halo cuy, jadi ini udah kepasang ya baut titaniumnya. Ini gue pakai yang kunci bintang cuy. Jadi dia ada beberapa macam, tapi gue pakai L, gue paksain ya. Karena gue nggak ada cuy. Lagi-lagi nggak ada duitnya ya. Ini juga nggak ada duitnya. Nah, kalian subscribe, lagi-lagi subscribe ya. Tembusin 1K biar gue bisa beli cuy. Nah, buat yang nanya nih kenapa headlampnya nggak ada. Nih, nggak ada headlampnya. Nah, itu dia pertanyaannya, gue juga nggak tahu ya, jadi tiba-tiba hilang aja. Nah, terus nih buat baut titaniumnya ya, gila, dia warnanya bagus banget. Dia gue ambil yang warna biru ya. Tuh, ini udah kepasang semua. Nih, ke belakang juga. Tuh, dia kepasang. Nah cuy, nah ini ada temen gue ya di sini ya. Nah ini, kita langsung aja tanya-tanya. Jadi, gue ada pertanyaan nih. Gue ada pertanyaan buat lo. Kenapa ikan cupang gua ada di motor lu? Coba kita lihat ikan cupang. Ah, ini cover joknya, makanya dia ini nggak pakai jok soalnya. Nggak pakai cover jok soalnya. Gua pindahin sini. Oke, jadi ikan cupangnya udah pindah tangan ya? Kalau udah matching, Oke, kita salaman dulu, salaman. Deal ya. RP0. Ya itu nanti bisa dibicarakan. Menurut lu gimana nih titanium gue nih? Ini menyala banget cuy. Menyala banget ya. Ini kayak wah, kalau kena sinar mati. Ini tuh apa? Kayak menyala gitu. Menyala bangku ya. Menyala. Oke, dia tidur kita ambil aja ya. Wah, guys, kalian tidurin jangan sekarang aja, guys. Tidurin sekarang aja. Ya udah guys, jadi kalian kalau bisa jangan tahu lokasi gua ya, gua parkir di mana karena ini teman-teman gua pada kayak setan ya. Pokoknya rumahnya Terus kita langsung aja ngobrol sama yang kameramen ya. Nah, ini cuy. Gimana cuy? Ya, ada kata-kata kan nih? Saran dari gue. Hah?
Ini buat titanium bukan cuma buat gengsi, men. Nah, terus buat apa nih? Ini buat penampilan juga oke, dari bahan juga oke, cuman resikonya di maling. Nah, makanya nih gue lem. Nih salah satu ada yang dilem, jadi ya kalian gacha aja. Gacha ya, menurut kalian mana nih? Salah satu yang bisa dibuka nih. Salah tiga dong. Pokoknya jangan sampai kelamaan, kalau kelamaan terus dibacok orang nah. Maling. Nah, kelamaan terus dibacok. Soalnya tadi ini gue kencengin, bener-bener gue kencengin. Jadi nggak ada yang bisa ngambil. Kayak gue bisa. Pakai tenaga kuli gue. Iya, pakai kunci L lagi. Kunci L. Keren nggak? Keren banget. Kita ini pen-pen abadi. Ah, iya. Jadi nggak ada kunci bintang, kunci L pun jadi. Kunci rumah pun jadi. Bisa juga. Bisa ya, pakai kunci rumah bisa ya? Bisa nih, gini bisa nih. Gak apa-apa kalau bersertifikat. Lanjut. Oh, kalau bisa sama sertifikat rumahnya ya. Koblak. Oh ya, ini blue core nih. Ini kalau diambil juga bisa. Yeah. Ini seharusnya kita power glue-nya ya. Iya. Ada lem Korea sih situ sih. Iya, lem Korea. Biar nanti kita lem Korea deh. Biar merekat ya, biar sarang heo. Sarang heo. Ya udah, jadi gimana nih motor lu nih? Nah, oke guys, jadi ini dia pembeli knalpot Draco gua nih. Tuh, knalpot Draco gua udah di sini. Kenapa, Mas? Kok Anda nyolong di parkiran, Mas? Hah? Sebenarnya kebetulan aja sih. Kebetulan ya. Jadi gua lagi parkir langsung dipindahin ke sini. Lihat nih motor dikenal. Jadi karena gua kenal gua ambil aja. Terakhir ya, sampai baut-baut ini. Apa? Next time ya baut itu. Wah, jangan deh kalau baut. Knalpotnya enggak apa-apa, cukup deh. Tapi di sini deh baut itu namanya nih. Buset, jadi gede gitu ya. Oh, jadi 3 baut dijadiin satu terus tempel sini. Gila, ide lu cemerlang banget, Pin. Oh, ini lebih karena goblok ya? Cabul, cok. Terus yaudah ya lah ya, gimana nih? Ya, jadi cuma itu doang konten kita hari ini. Oke, penutupannya lu. Misal ada saran buat modifikasi lagi, komen aja di bawah. Oke, cuy. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke. Okay. Biar balik modal. Apa? Biar balik modal, like, jadi, subscribe. Oh, jadi, guys, nih, jangan lupa, guys. Ya. Bener kan? Buat balik modal kan? Buat lanjut modif. Ini motor orang juga. Ini soalnya, ini gembel banget ih. Apa? Apaan ini? Aduh, najis. Aduh, banget, Cok. Najis ya. Makanya like, gak subscribe. Ini bentar lagi gue beres. Apa harus live nih? Beres abis soalnya. Hah? Beres abis. Aduh, live TikTok kali ya? Iya. Beres abis. Oke, guys, bye-bye.